Halo semua, kita akan memasuki skill 1 untuk bagian structure and written expression pada bagian TOEFL. Pada bagian 1, kita diminta untuk memastikan bahwa kalimat itu memiliki sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Nah, kita lihat dari contoh bahwa di sini jawabannya adalah C. Mengapa adalah C? Yesterday adalah kata keterangan, in the morning adalah kata keterangan. Kalau cars menjadi subjek, maka ini harusnya menjadi were. Maka subjek yang cocok untuk bagian C adalah traffic karena termasuk subjek tunggal yang memerlukan predikat was. Lalu pada bagian contoh 2 kita melihat bahwa subjeknya di sini sudah ada, yang masalah adalah kata kerjanya, verbnya. Nah, di sini adalah be. Mengapa adalah B karena engineers dia lebih dari satu maka dia memakai R. Kalau di sini tidak bisa karena necessary adalah kata sifat, harus memakai to be. Hopefully adalah kata keterangan. Mana predikatnya? Kata sifat atau kata kerjanya tidak ada. Next month adalah kata keterangan waktu, tidak dapat menjadi predikat. Maka yang benar untuk bagian ini adalah B. Ya, sekian ini adalah contoh dari untuk skill 1 pada bagian structure and tuple expression. Nah, kita melihat pada contoh nomor 3, kita bakal memperhatikan bahwa di sini ada subjek. Nah, maka di bagian predikat apakah mungkin mengisi memakai A lagi? Nah, bagian A ini salah karena terjadi subjeknya berulang itu the boy he juga ada subjek juga. Maka kalimat ini adalah salah. Kalau kita memilih si dia memakai is relaxing lalu ada going lagi, double predikat. Maka kalimat tersebut juga salah. Maka jawaban yang terbaik yang dapat dipakai adalah D. Itu kalimat tersebut menjadi present future continuous tense. Ya, maka menjadi the boy will be going to the movies with a friend. Nah, itu adalah bagian pada nomor uh, contoh nomor tiga. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan pada uh, bagian inti, ya, the core points dari exercise satu, yaitu diminta di sini menggarisbawahi subjeknya satu kali dan kata kerjanya dua kali dalam masing-masing dari kalimat berikut ini. Nah, kita dapat melihat bahwa contoh dari kalimat pertama dia incorrect karena di sini hanya ada predikat tapi tidak ada kata kerja. Sedang pakai contoh nomor dua, ya ini kalimatnya benar karena subjeknya adalah schedule-nya, day of event adalah objek preposisi, can be obtained-nya, adalah predikat, maka digaris dua kali. Nah, pada kalimat nomor tiga, ya, kita dapat melihat pada kalimat nomor tiga. Nah, a job ini adalah sebagai subjek, kita garis bawahi jobnya on the day shift. Day shift atau night shift ini adalah objek preposisi, Nah, tapi di sini juga kalimatnya incorrect. Mengapa? Karena tidak ada predikatnya. Yaitu di sini, at the plant, at the plant ini bukan pada tanaman, tapi pada pabrik tersebut. Maka di sini harusnya is available, tersedia. Ini isnya tidak ada predikat. Ya, maka kalimat ini salah. Harusnya di sini isnya digaris dua kali, seperti ini. Lalu pada bagian nomor empat, ya, Nah, kalimat ini juga salah. Incorrect juga, subjeknya adalah program. Lalu di sini dia memiliki dua predikat, yaitu has memiliki beraneka ragam aplikasi berguna atau menyediakan beraneka ragam aplikasi berguna. Subjeknya ada dua, yaitu salah satunya harus dihilangkan. Yaitu has di sini bukan telah, kalau dia telah harusnya provide-nya menjadi provided, Artinya dia harusnya has a variety of helpful application atau provide a variety of helpful application. Jadi di sini kata kerjanya double. Nah, untuk bagian nomor 5, a box adalah subjeknya, can be open adalah sebagai predikatnya. Nah, kalimat ini benar, correct, karena dia sudah menyatakan subjek dan predikat yang lengkap disertai dengan frasa prepositional phrase yaitu frasa kata depan lalu pada bagian uh, nomor 6 nah ini salah incorrect lagi mengapa? karena assign text itu adalah subjek lalu ada it nya lagi ada subjek lagi jadi di sini subjeknya double nah, kalimat ini salah kata kerjanya contains sudah benar. Lalu pagi bagian, bagian nomor tujuh, papers adalah subjeknya di garis bawah sekali should be emptied, adalah predikatnya. Nah ini kalimatnya sudah benar, maka ini adalah correct. Lalu pada bagian nomor 8, ya kalimat ini juga incorrect, tidak benar. Departure before dawn and the boat, ya Harusnya di sini ada predikatnya, is in the middle of the harbor. Harusnya ada predikatnya di sini, itu kita kehilangan predikat di sini yang harus digaris dua kali. Nah, lalu nomor 9, yesterday, harusnya koma di sini. Nah, di sini juga kalimatnya salah, incorrect juga. Ya, harusnya we found atau she found atau we found, harus ada subjeknya. Jadi, yesterday, comma, we found an interesting article on pollution. Harus ada subjek, jadi di sini subjeknya yang hilang. Lalu pada bagian nomor 10, ya, di sini uh, verbnya double. Ya, jadi ini juga incorrect. Maka harusnya machine adalah subjek. Nah, is harusnya isnya. Is 50% adalah 50%. Atau, the new machine processes 50%. Jadi, di sini kata kerjanya double. Jadi, salah satu harus dihilangkan. Harusnya dia, the new machine is 50% more than the previous machine. Atau, the new machine processes 50% more than the previous machine. Atau, alternatif lainnya adalah the new machine is processing. Kalau dia processing, berarti menyatakan sekarang, maka kalimatnya harus memiliki kata, -kata keterangan "now". Ya, demikian pembahasan kita kali ini untuk skill 1 mengenai subjek dan verb pada bagian TOEFL and structure expression. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam sukses, salam ITC, sampai jumpa kembali. Bye bye.